Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, host Nur Ramdhani. Dan kita akan melihat Ladies Open ya di Masepulholic. Dan kita memperkenalkan atlet-atlet kita, ada Desi Aristia dari Mile dan Fatih Setia dari KDM. Pertandingan akan mencari 6 kemenangan. Jangan lupa untuk memberikan komentar di RCTI Plus ya. Pertandingan 16 besar menuju 8 besar. Siapa yang akan menang untuk match pertama ini? Mari kita saksikan antara Desi dan Fatih. Sedikit informasi, Desi Aristia adalah salah satu atlet terbaik DKI Jakarta. Dan Fatih Setia salah satu atlet dari Yogyakarta. Desi Aristia sendiri adalah salah satu atlet yang disponsori oleh Mile ya. Dan Mile sendiri adalah salah satu tempat biliar terbaik di Indonesia yang memang sudah banyak di kota-kota terbesar ya. Ada Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta pastinya ya. Dan itu pasti menurut saya juga family pool banget. Dan ada Kak Fatih, salah satu atlet dari Papua Barat ya. Kalau saya nggak salah informasi, dia adalah salah satu atlet terbaik juga dari Papua Barat bersama dengan Aina, yang nama lain Sylvia Nalu. Dan kita balik lagi ke layar, tertinggal 4 bola ya. Apakah Desi bisa menyelesaikan ini dengan sangat baik? Mari kita saksikan ya. Seperti yang kita lihat, Desi sangat tenang dan pastinya fokus ya. Tinggal 2 bola. Wow, seperti yang kita lihat, Desi sangatlah bisa menyelesaikan ini dengan mulus ya. Dan poin tambahan buat Desi menjadi 1-0. Untuk skor sementara menjadi 1-0. Mencari 6 kemenangan menuju 8 besar.
jelek. Rek kedua, Fatih break. Skor Desi 1, Fatih 0. Break selanjutnya akan dilakukan oleh Fatih. Satu, dua, tiga, break sah. Dan masih terlihat sulit ya. Safety atau being shot ke sorry ball to ball 9. Oh baik, dia melakukan safety. Sangat disayangkan ya, Desi. Paul. Thank you.
Dan ini akan menjadi kesempatan buat Desi. Extension call. Dan tambahan poin untuk Desi menjadi 2-0. Untuk skor sementara menjadi 2-0 ya. Wow. Desi mengambil kesempatan dari Fatih ya. Apakah Fatih bisa mengejar Desi? Rek ketiga, Desi Aristia break, skor Desi 2, Fatih 0. Break akan dilakukan oleh Desi. Satu, dua, tiga, break sah. Oh, sayang sekali ya bola tiga dari Desi tidak maksimal. Apakah ini akan menjadi kesempatan Fatih untuk menyelesaikan ini dan mendapatkan poin?
dan berjalan dengan mulus ya, dengan poin sementara menjadi 2-1. Rek keempat, Fatih break. Break selanjutnya akan dilakukan oleh Fatih dengan skor sementara 2-1. Paul. Oh, sayang sekali ya, break yang dilakukan oleh Fatih terjadi foul. Dan akan dilanjutkan oleh Desi. Ball in hand. Apakah Desi mampu menyelesaikan ini dengan mulus? Dan masih terlihat sulit, tapi masih bisa ya diselesaikan. Dan mungkin titik untuk menghabiskan dari 5 ke 6 mungkin kita harus menyelesaikan dengan hati-hati ya.
Res. Dan Fatih melakukan bank shot dan seperti yang kita lihat, oh sayang sekali, masih sulit tapi masih bisa dilakukan tipis ya oleh Desi, atau Desi memilih safety. Extension please. Paul. Oh, sayang sekali ya buat Fatih, terjadi fall. Dan akan dilanjutkan oleh Desi dan tersisa 4 bola ya, dan pastinya ini akan selesaikan oleh Desi. Apakah Desi akan berhasil menyelesaikan ini? Dan tentu saja ya, bola terbuka yang pastinya Desi perlu berhati-hati untuk menyelesaikan ini.
dan tersisa 2 bola. Bola 8 seperti yang kita lihat harus titik yang betul-betul pas ya, karena yang kita lihat ini sedikit sulit. Extension please. Berhasil oleh Desi dan penuh konsentrasi. Oh, sayang sekali ya untuk Desi. Baik, akan dilakukan oleh Fatih. Poin menjadi 3-1. Wow, masih berpihak pada Desi ya keberuntungan ini. Apakah Fatih akan bisa mengejar Desi? Mari kita saksikan pertandingan. Rek kelima, Desi Aristia break. Skor Desi 3, Fatih 1. Break selanjutnya akan dilakukan oleh Desi dengan skor sementara 3-1. Mencari 6 kemenangan menuju 8 besar. Satu. Miss break.
dan Fatih akan melakukan jump shot sekaligus bank shot, ball to ball ke-9 ya. Dan hampir saja, tapi bola 2 yang masuk ya, dan sangat mulus. Apakah ini akan menjadi sesi untuk Fatih menambah poin skor menjadi 3-2? Sisa 4 bola ya. Sepertinya kita lihat bola terbuka tapi masih rumit ya untuk Fatihnya sendiri, dan dia akan sedikit track tampar. Wow. Pukulan yang sangat bagus dari Fatih. Sayang sekali ya, seperti yang kita lihat tadi ada sedikit kesalahan dari Fatih, dan 4 bola lagi. Apa yang terjadi? Kena ban dulu baru kena bola. Kesalahan ya. Bola 6 nya gak kena ban lagi. Dan ternyata kurang maksimal ya dari Desinya, dan terjadi foul. Seperti yang kita lihat, Desi sekarang ketawa ya. Mungkin dia berpikir apa yang terjadi barusan. Mungkin dia lupa menggunakan chalk, dan terjadi sedikit kesalahan ya. Sayang sekali ya, kesempatan yang diberikan kepada Desi ternyata tidak beruntung ya untuk Desinya. Dan kita gak ada yang tahu apakah Fatih bisa menyelesaikan ini, atau mungkin menjadi kesempatan untuk Desi.
Rek 6, Fatih break. Break selanjutnya akan dilakukan oleh Fatih dengan skor sementara 3-2. Satu, dua, tiga, break sah. Sayang sekali ya, sepertinya kita lihat tadi dia melakukan ball to ball tapi masih ada keberuntungan ya, dan terlihat bola safety.
Paul stroke. Desi ball in hand. Baik, untuk skor sementara sepertinya akan bertambah ya oleh Desi. Dan Fatih melakukan kesalahan lagi dan menjadi 4-2. Oh, sayang sekali ya. Dan Fatih memilih time out dulu. 5 menit ke depan, jangan kemana-mana, tetap di RCTI Plus. Rack ke-7, Desi Aristia break. Skor Desi 4, Fatih 2. Baik, time out sudah selesai dan skor sementara masih 4-2, mencari 6 kemenangan menuju 8 besar. Break selanjutnya akan dilakukan oleh Desi Aristia dari Mile.
Apakah Fatih bisa mengejar Desi? Mari kita saksikan pertandingan yang sedang berlangsung. Satu, dua, tiga, break sah. Push out call. Desi sedikit kebingungan ya, dan dia akan melakukan push out. Seperti yang kita lihat, bola terbuka ya untuk Fatih. Apakah ini akan menjadi kesempatan buat Fatih untuk menambah poin? Nice. Track yang sangat luar biasa dari Fatih. Tiga bola yang tersisa, dan apakah ini akan berhasil oleh Fatih? Sepertinya sedikit sulit ya, karena harus butuh titik yang pas.
Extension please. Sayang sekali ya, Desi membuang kesempatan dan Fatih mendapatkan poin tambahan menjadi 4-3. Sangat disayangkan ya apa yang terjadi barusan. Dan pastinya kita akan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi ya. Dan untuk untuk skor sementara menjadi 4-3. Rek ke-8, Fatih break. Break selanjutnya akan dilakukan oleh Fatih dengan skor sementara 4-3. Satu. Miss break. Extension please. Amat.
45 tambah 30. Seperti yang kita lihat, Fatih mengejar Desi ya. Apakah Desi akan terus maju ke final? Oh, sayang sekali ya, dan masih memiliki keberuntungan ya, karena bola empatnya masih terlihat safety. Dan untuk skor sementara menjadi 5-3. Wow, Desi sudah di final ya. Satu poin lagi dia akan menuju kemenangan dan akan melaju ke 8 besar ya. Dan pastinya Fatih juga akan mengejar ya. Baik, apakah ini akan menjadi break kemenangan buat Desi? Saksikan pertandingan yang sedang berlangsung. Satu, dua, tiga, break sah.
Extension, please. Baik, tertinggal dua bola. Apakah Desi akan memenangkan match ini? Wow, terlihat sangat fokus ya. Sedikit track dari Desi. Nice, dan pukulan yang sangat bagus dari Desi. Seperti yang kita lihat, parkirnya juga bagus ya. Baik. Fokus. Dan Desi memenangkan pertandingan match pertama menuju 8 besar dengan skor 6-3. Terima kasih untuk Desi dan Fatih, dan selamat buat Desi, semangat buat Fatih. Terima kasih para sponsor dari Labewa, Vision Plus, dan RCTI Plus, ada Amorti dan Mr. Sung. Sampai jumpa 30 menit ke depan, kita akan memainkan lagi Ladies Open. Bye.